Oke, halo semuanya. Selamat datang di channelku Alvan, dengan aku di sini Alvan. Jadi ya, selamat datang kembali teman-teman. Ini kalian bisa lihat aku pakai kamera seperti ini karena kita let's do something different. Jadi ya, selamat datang di Reaper Review Server ya. Dan ini merupakan salah satu konten yang mungkin kalian juga tunggu-tunggu ya, dimana nanti aku akan mereview server kalian ataupun server-server yang lainnya gitu. Intinya kita akan di sini mereview server. Oke. Jadi gimana keseruannya, langsung saja kita mulai. Let's go. Oke, jadi di sini ada yang sedikit berbeda dari Reaper-Reaper biasanya, di mana gua itu nggak cuman ngambil dari Discord Alstation, yang mana ya walaupun sepi tapi kita tetap akan melihat di situ ya. Di sini juga ada tambahannya di mana nanti kita akan pakai website. Kalian penasaran kan? Jadi nantilah ya, kita akan coba cek di Discord dulu. Oke, di sini buat kalian yang nggak tahu ya, kalau misalkan aku juga punya Discord Alstation, walaupun ya yuk bisa kalian bisa melihat inilah ya. Oh shit. Jadi ya, kita akan coba lihat ya, apakah masih ada server di sini yang masih kita bisa joinin gitu. Ini kita akan coba lihat nih. Magnity Network Minecraft Server. Server Minecraft gratis serta 24 jam on, banyak fitur menarik di sana. Tunggu apa lagi? Buruan join. Anjis, sampai pakai bahasa Inggrisnya gitu ya. Boleh lah, boleh lah. Oke. Kita akan coba join ya. Oh shit. Oh shit. Masih ada, cok. Nol orang tapi. Dan gue bisa join. Oh my god. Ini apa ya? Kenapa gue skinnya juga menjadi hitam? Jadi gue nggak tahu ini server apaan ya. Ini tadi katanya kalau salah Magnity atau apa begitu. Dan ya, yang gue dapet cuman server kosong. Ada orang juga rupanya. Halo, Spider-Man. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Oke, kita mending kabur aja. Oke, kita akan coba sedikit mereview. Siapa tahu di sini memang servernya itu tema-tema misterius begitu, teman-teman. Ya, kita kan nggak tahu ya. Kita akan coba melihat dulu nih. Siapa tahu ada sesuatu fitur yang kita nggak tahu. Ini mapnya mengingatkan gue dengan suatu server gitu. Soalnya gue kayaknya pernah deh nge-review server tapi mapnya mirip kayak gini. Aku sendiri di sini nih. What the heck? Mana fitur-fiturnya, bro? Gue bisa nge-grief nggak ya? Kita akan coba nge-grief. Holy shit. Gue bisa nge-grief. Kita akan memberikan tanda kepada orang-orang lain yang mungkin nanti akan join ke server ini. Ya. Ya, gue nggak tahu ini server, tapi ini orang kaya banget kali ya. Servernya dibiarin hidup begitu, kagak dipakai-pakai gitu. Bang, jangan lupa. Nah, ya udah. Nanti dia akan join dan oh, rupanya serverku di review. Oh shit, dan dia nggak ada. Oh ya udahlah ya. Kita akan coba lanjut ke server selanjutnya. Selanjutnya ada server Beta DX. Server ini menggabungkan semua jenis server. Oh hell, apakah iya benar dia menggabungkan semua jenis server gitu? Maksud? Ya, yeah. Sebuah jenis server termasuk server mati. Oke, kayaknya untuk di Discord itu udah cukup lah ya, soalnya. Kenapa dia masukin video gue di sini dah? 24 jam 1 tahun on. Kita buktikan dulu. Kita akan buktikan yang terakhir ini ya. Katanya 1 tahun hidup gitu. Apakah benar 1 tahun hidup? Gimana? 1 tahun banget gak nih menurut kalian? Selanjutnya, kita akan mereview di website ya. Tadi kan di awal sudah sempat ku bilang kalau misalkan ada sesuatu yang baru. Eh, buat kalian yang penasaran. Oke, okay, let's go. Sekarang di website Alstor kalian bisa nge-share server Minecraft kalian, dan kalian juga bukan khusus untuk pelanggan doang, kalian bisa gitu. Kalian tinggal masukin aja. Ini kalian tinggal ke server kalian di sini ya. Terus bam. Ini seperti Minecraft MP ya. Jadi kalian bisa tinggal masukin aja server kalian ke sini. Nanti linknya juga aku kasih di deskripsi ya. Kita akan coba dulu dari Creeper ya. Ini ada Play Creeper SMP ya. Udah pakai Aternos gini, bro. Sabar dulu, tenang. Bisa jadi aja hidup gitu. Kita nggak tahu. Bener nggak sih? Nggak, salah. Oh shit, what the fuck is this, Starboy Papua?
Server on, boleh. Kalau Aternos sih kayaknya gue nggak tahu sih bakal hidup ya. Oke ya, kita akan mencoba cari server yang ada di sini ya. Tetapi nggak mungkin dong kita akan join server yang udah bagus ya kan, kayak ya yang paling atas di sini kan nggak mungkin kan ya. Kita akan coba cek server dengan jumlah player yang dikit ya, atau yang mungkin ratingnya kecil ya, mungkin karena server baru kan. Ada apa di Fox SMP ini? Apakah sesuatu yang keren? Wait a minute. Kayaknya gue tahu deh. Ini map yang udah sangat banyak dipakai orang ya, karena ini map di Minecraft, di planet Minecraft kalau nggak salah ya. Dan gue sendiri pakai ya. Gue sendiri pakai ya. Jadi gue tahu nih, ini map buat itu. Oke. Jadi tadi fiturnya ada apa-apa aja ya? Gue nggak ngeliat sih. Tapi kita akan coba sambil keliling-keliling aja ya. Kita di sini lebih ke menjelajah fitur gitu. Ada nggak ya fitur yang keren gitu? Ada apa-apa aja? Ya, kayaknya nggak ada fitur yang keren. Soalnya pluginnya cuma ini. Floodgate, geyser, skin restorer, ini. Ya, ini survival biasa sih. Kita akan mencoba mencari lagi server yang Indo ya. 9 orang di sini coy. Liquid Network. Kita akan coba join bro. Ada 9 orang soalnya. Wibu. Kenapa gitu loh ha? Kenapa harus ada muka anime ini? Nih, ini anime apa, kalian bisa komen ya, soalnya gue gak tahu. Gue gak nonton anime soalnya ya teman-teman ya. Maafkan saya. Kita sudah berhasil masuk ke server ini. Ya, kira-kira gue bisa slash PL. Bagus ya, sudah ada keamanan. Dan server ini sepertinya lumayan ramai juga ya. Soalnya tadi gue lihat ada 10 orang. Dan kita akan coba melihat gitu. Fiturnya ada apa-apa aja. PvP, tapi maintenance sih. Survival practice, survival faction. Sama weekly event. Nih, oh ini staffnya mungkin ya. Builder, ownernya mana? Ownernya nggak dianggap, jir. Tapi gimana caranya kita main gitu? Gue pengen main bang. Oke. Kita bisa melihat plugin-nya ada apa aja. Kita akan coba lihat ya. Apakah ada plugin yang berbeda dari yang lain gitu. MMO item, model engine. Mythic mobs. Open audio. Nah bener kan dipakai voice chat. Premium. Oke. Yes, overall itu plugin-plugin standar ya. Ya dia paling nambah-nambahin nambah-nambahin MMO items ya, Mythic Clip. Gue gak tahu, mungkin akhir-akhir ini tuh lagi banyak yang make ya, atau memang karena ada si Brutal ya. Ya, jadi orang-orang pada make semua gitu. Admin, bagi aku uang dong. Member minta uang, what the fuck? Ya udah sana gak usah main Minecraft. Weh, kita malah kita malah ngadu sama bocil nih. Oh gitu. Oke, udah. Kita di sini bukan buat ngeganggu bocil. Kita di sini buat nge-review server. Jadi, ini apa? Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita. Oh, wait a minute. Oh, kita bisa. Oke, ini kita bisa survival ya. Tapi sepertinya nggak ada yang spesial banget sih di server ini ya, cuman ya server biasa dengan fitur-fitur survival ya, dengan bocil-bocil yang sangat mudah untuk di trigger ya. Kita mungkin mending lanjut aja, let's go. Mungkin biar video ini ada tujuannya ya. Kita akan coba join server ini. Terus kita akan coba mencari satu iron ya. Oke. Kalau misalkan kita dapat iron, baru kita akan coba lanjut ke server berikutnya. Oke. Let's go. Oh, oke. Baru main langsung di TP. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini coy, kita baru main langsung di TP. Oke, sesuai yang kita bilang tadi, kita akan coba main dan mendapatkan iron ya. Itu mungkin sangat mudah ya buat pro player seperti saya ini ya, untuk mendapatkan iron di sini. Tadi kan aku bilang server kita akan lanjut kalau misalkan kita dapat iron nih. Kayaknya gue punya ide bagus deh. Oke,
Okay, ya sepertinya gue dikacangin ya teman-teman ya. Okay, ya no problem ya, sudah sangat biasa seperti ini teman-teman. Kan ada farm iron dekat base. Oh iya kah? Gimana cara ke situ bang? Katanya di sini ada farm base, farm iron katanya. Kalau begitu gue bisa dapat lebih dari satu dong, ya nggak sih? Kita akan coba saja buat mencari sendiri. Oh shit. Halo. Galau lagi. Oh shit. Ya. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan gue udah dapat iron, kita akan langsung next ke server selanjutnya ya. Bahkan bukan cuma satu, gue dapat 64 ya. Satu stack. Wait. Perasaan tadi gue ngelihatnya itu banyakan mini games deh, atau gue yang salah lihat? Ya, benar. Arena, bukit ya, casual, kit PVP, mini games, parkour, PVP. Dan apa yang kita dapat? Survival. Kita akan coba mungkin minta TP ke orang-orang kali ya. Bu. Hello. Oh sheesh. Dia udah. Okay. Ya. Tadi gue udah bagus dikasih ke sono ya. Dan sekarang gue bersama orang yang lagi mining gitu. Ya mungkin kamu akan saya tutup saja ya. What the fuck is ini rumah apaan anjir? Ya okay. Gua nggak tahu ya, ini pertama kalinya gua ngelihat rumah ya dengan desain pakai kristal. Wow, ini kalau gua pakai shader nih, kita coba lihat ya pakai shader ya. Ini bener-bener, what the fuck man, sangat keren ya, ya kebantu shader sih. Tapi ya, ini pertama kalinya gua ngelihat orang bikin rumah pakai kristal. Kita akan coba masuk ke rumahnya, apakah bisa? Sebelum masuk berdoa dulu, boleh. Kita diperbolehkan masuk, bre. Kita bisa akses, bro. Rumah Bani, ada nggak Bani? Kagak ada orangnya kali ya. Pantes. Bani, ini kamu inspirasinya apa ya? Membuat rumah dari kristal seperti ini gitu. Sangat di luar nalar. Sedang direnovasi. Di bawah what the fuck? Rumah a. Okay. Kalau kalian bikin server, saran gua ya tingkatin keamanannya aja sih, soalnya banyak banget, pasti banyak. Kita nggak tahu, bisa tiba-tiba aja server kalian tuh kena grief, kena hack, ya. Walaupun nih, misalkan kayak lu tuh nggak pernah nge-share IP-nya. Soalnya gue pernah kejadian sesuatu nih ya. Ini nggak nge-hack sih, tapi lebih agak aneh aja. Ada servernya, server private sih, nggak ada orang yang tahu selain teman gue sendiri. Terus yang anehnya tuh ada orang join, terus keluar lagi. Tapi dia ngasih pesan kayak ngasih tahu kalau misalkan server gue tuh online mode-nya mati kan emang untuk crack nih. Dia kayak ngasih tahu aja kalau misalkan bla 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 bla, kayak ngasih tahu saran aja sih. Terus dia keluar gitu. Kalau gue sangka ya itu pasti bot ya. Bot, cuman untungnya ini bot yang baik. Join terus ngasih tahu kalau misalkan server kita tuh nggak aman gitu loh. Atau mungkin kalian pernah juga nih, mungkin kalian bisa komen ya. Oke, mungkin video sampai segini saja. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Mungkin ya mohon maaf ya kalau misalkan banyak server yang kita review tadi mati, soalnya aku juga udah lama banget nggak bikin video Reaper ini. Jadi mungkin buat kalian yang pengen servernya di review juga boleh, silahkan kalian tinggal komen. Kalian tinggal kasih tahu aja di website boleh, ataupun di Discord juga boleh ya. Jadi ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao, bye-bye.